Pemirsa, dengan skuad yang dimiliki saat ini, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai Indonesia seharusnya bisa menjuarai Piala AFF U19 tahun ini. Hal ini dikarenakan mayoritas pemain di skuad saat ini sudah lama bermain bersama dan memiliki pengalaman tampil di Piala Dunia U17. Indonesia harusnya sih bisa jadi juara grup A ya, bisa memenangi seluruh laga bahkan dengan skor yang mungkin lebih dari 2 gitu loh. Ini yang harusnya sih bisa dipercayakan kepada anak asuh Indra Safri ya, karena kan sebagian dari mereka ini adalah tim yang udah kumpul lama ya untuk Indonesia U17 waktu Piala Dunia. Jadi mereka sebetulnya bondingnya udah cukup bagus kan. Ada Kaviatur, Iqbal, Jardim, lalu ada Dennis Figo, yang rasanya sih kalau mereka kembali bermain bersama ditambah sejumlah pemain yang sudah dipilih secara, menurut saya secara ketat ya, harusnya sih tim ini bukan saja kandidat jadi juara grup, tapi juga kandidat menjadi juara di turnamen U19 kali ini, mengulang prestasi tahun 2013. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.